Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Masih di channelnya Yunse Feberta. Oke guys, masih di game live after season 3 ya guys. Dan ini tuh aku tuh sebenarnya bingung banget guys, harus bikin video apa, karena banyak banget item-item yang pengen aku update gitu loh guys, yang pengen aku semua update, tapi kan gak mungkin, pasti akan lama banget. Jadi yaudahlah, aku ini bakalan kasih video yang sesuai dengan aku jalanin sekarang ya guys. Ini aku lagi di Volvo Race, jadi aku pengen explore dan kasih tahu ke kalian bahwa caranya dapat formula short guys untuk pertama-pertama itu gampang banget guys. Ini kalian bisa double forest exploration progress guys. Jadi setiap map ini ada, kalau misalkan kalian baru buka ya, dapatnya formula short sama mechanical tuh banyak banget. Ini juga terus tuh mechanicalnya satu, kemudian ini juga ada, ini juga dapat formula short juga guys. Jadi banyak banget, dan ini nanti kita bakalan satu-satu cari ya guys. Terus ini chestnya juga guys, nih kita cari chest ya, ada 4 tempat dan dapetnya formula set juga guys. Lumayan guys, lumayan banget ya kan bagi para pencari formula set. Pokoknya kalian misi ini juga ada untuk area operationnya juga. Jadi langsung aja kita ke destinasi pertama ya guys ya, untuk cari ini formula start dengan cara foto. Kita foto. Oke, ini kita udah nyampe ke bridge-nya, ke jembatannya. Ini gampang banget guys, kalian cuman tinggal foto jembatannya aja guys. Tuh ada tandanya, kalian tinggal foto aja, foto clock in dan dapet formula start. Nah cuman kayak gitu doang guys, gampang kan guys. Nah ini tuh aku dapat bridge. Nah, dapatkan formula set sama mechanical. Yang kedua nih hidden cave. Hidden cave. Ini di mana nih? Di sini ya. Oke. Jadi saran aku kalian zoom dulu ya, guys. Zoom in atau zoom out ya? Kalian zoom in dulu pokoknya biar tahu lebih tepatnya itu tempatnya di mana gitu. Oke, nih di sini. Nggak ada ini ya, gua ya. Oke guys, di sini jadi kalian tinggal foto aja sama kayak yang tadi. Emang di sini kayaknya nggak ada guanya, itu gua apa ya guys? Tuh hidden cave-nya tuh kayak gitu. Udah, jadi kayak gitu doang, kalian tinggal foto, kemudian dapat formula search-nya tuh udah kan. Terus langsung ini aku ke yang selanjutnya, si sinyal tower nih. Sinyal tower di daerah sini. Oke. Jadi langsung aja kita ke sana. Jangan lupa naik motor karena nggak bisa, nanti aja lah. Ada ini. Ada sungai. Oke. Udah dikasih jalan tapi masih jalan yang kayak gini ya, guys. Memang nih. Wah, jadi motor trail. Nah, tuh towernya tuh di situ. Posisinya dong enak. Yaudah, oke guys, jadi seperti biasa kita foto. Oke, sampai muncul titik hijaunya kayak tadi ya guys. Oke, kita coba cek. Nah, dapat formula set lagi guys. Oke, claim. Terakhir ini cave in the woods. Oke, ini di cave lagi ya, di gua lagi. Kita langsung ih motorku mau dirusak dong tuh. Oke, mati kau. Oke, jadi manfaatkan transportasi yang ada ya guys, karena menurut aku pakai motor tuh lebih cepet guys. Aduh, kena. Lebih cepet nyampe nya gitu loh guys. Jadi kalian ini ya guys, ini aku lupa tadi ngevideo, jadi langsung aku foto aja. Tuh cave nya tuh kayak gitu, kayaknya hampir sama yang tadi ya guys, tapi beda. Kita dapat lagi cave. Oke, formula start.
Nah, terus dapat ini 30, jangan lupa diklaim. Oh, udah dapat 20, dapat 30. Kemudian ini di legacy ya, guys. Ini open chat. Oke, kita mark di sini. Ini di air, paling di bawah air kayak kalau enggak salah ya, biasanya sih kayak gitu. Oke, kita naik motor aja. Lari tuh capek, guys. Butuh energi banyak gitu. Jadi mending naik motor. Nah, kayak gini. Tuh, kita langsung aja buat menyelam ya, guys. Menyelam di dasar. Oh, itu tuh kotaknya tuh. Oke, ini kotaknya. Jadi pokoknya kalian cari-cari aja, kalau misalkan nggak ketemu, pasti ketemu kok, guys. Nggak mungkin kalau nggak ketemu. Paling di situ-situ. Tuh, dapat 3. Oh, lumayan kan? Para pencari formula shot nih. Oke, terus coba kita lihat dulu. Untuk ini. Oke, udah. Terus supply ini, supplies left behind. Oke, di situ kita zoom in dulu. Oke, berarti di daerah situ, daerah gedung-gedung nih. Cus, langsung ke sana, guys. Jangan lupa naik motor lagi. Pokoknya nih naik motor kayak apa ya? Kayak baru pertama kali naik motor, terus seneng gitu loh, guys. Seneng naik motor, jadi kemana-mana naik motor mulu ya kan. Nah, ditabrakin juga nih semua. Oke, naik. Oke. Jadi ini tuh season ketiga ini AB-nya emang bener-bener, kalau mood aku sih, menarik banget ya, karena banjir hadiah, banjir formula short, guys. Aku aja ini mungkin kalau dikumpulin udah ada 1000 lebih, cuman karena update ini, update season 3 ini, guys. Tapi kan udah aku bikin gacha-gacha gitu. Oke, di sini, guys. Ada zombinya dong. Oh, tempatnya dikasih barikade. No. Oh, ada teman juga nih. Babi dari circus. Oke, kita open. Oh, lumayan ya, dapat 5 ya, guys. Tadi 3, sekarang 5. Oke, kita pick up aja. Yang lainnya tinggalin aja lah, enggak penting juga. Oke, ini udah, terus ke the picture on the left. Nah, itulah pokoknya lah. Di sini ya, guys, di sini. Ini yang terakhir ya. Open chest yang terakhir. Jadi, kita langsung aja menuju ke sana, guys. Dan di sini hati-hati ada zombie. Nah, tuh kan. Ada zombie. Terus jangan lupa aku mau naik motor. Salah. Aduh, salah, bukan weapon tapi motor. Nah. Alah. Ya Allah. Oke, naik motor aja, guys. Oke, naik motor. Kita ini. Pokoknya kemana-mana naik motor aja deh ya. Kemana-mana naik motor aja. Karena punyanya itu sih, guys. Lagi nunggu ini bisa naik itu mobil. Bisa naik SUV. Nah. Coba ini ada ini, guys. Biasanya bisa flying fox. Oh, nggak bisa. Iya, nggak ada talinya dong. Ya udahlah, terpaksa ya, guys. Terpaksa, guys, kita menyeberangi sungai, guys. Oh, aku lupa bawa apa itu yang kuning tuh, apa namanya, stroper ya atau apalah itu. Oke, ya udah nggak apa-apa ya, kita nyeberangin sungai, kita berenang-renang. Basah seluruh tubuh. Oke, di mana nih tadi ya? Kita cari, pasti ada di sekitar sini, guys. Oke, karena mana nih? Oh, itu. Oke, jadi kita open chest yang terakhir ya. Nanti kita bisa tahu, guys, kita dapat formula set berapa. Wow, ini 4, guys. Lumayan, guys. Oke.
dan kita cek. Oke, kita open ya. Nih chestnya nih 30. Lumayan, backpack full. Aduh, apa nih yang harus aku hapus? Coba aku cek dulu. Ini kali dihapus. Terus apa lagi, kayu? Bolehlah dihapus. Udah coba ya. Oh, bisa gak? Loh, lemot. Nah, oke, bisa. Oke, udah keklaim guys untuk ini. Untuk apa? Semuanya. Untuk chestnya udah. Terus ini aku dapet 95 formula shard guys. 95. Ini cuman kayak gini doang guys. Kalian belum sama ini full secret pet dapat 50 formula shard. Jadi berapa kalau misalkan 95 tambah 50 jadi 150. Nah, ini kan lumayan banget ya guys ya, kalian explore ke map dapat formula shard. Kalau aku sih ini worth it banget. Jadi wajib banget buat aku ya. Terus apalagi ya guys, kayaknya kalian wajib sih, makanya kalian bisa coba sih guys ke map-map gitu. Dan ini tuh cuman sekali aja ya guys, jadi kayak exploration box gitu loh guys. Jadi ini cuman sekali aja, tapi kalau misalkan yang point rebuild-nya itu kayaknya bisa besoknya lagi kita bisa dapat reward lagi, dapat formula set lagi gitu. Tapi kalau yang open chest itu tadi hanya sekali aja guys. Seperti itu guys. Dan terima kasih udah tonton ya guys. Jangan lupa di like, di subscribe dan juga di komen. Oke, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.